Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat sejuta kisah? Mudah-mudahan kabar baik. Pada kesempatan kali ini kami akan berbagi kisah yang berjudul Kisah Haru Baru Menikah Satu Hari. Wanita ini harus ditinggal suami selamanya. Sahabat sejuta kisah, menyiapkan pernikahan istimewa dan membangun biduk rumah tangga menjadi suatu harapan besar yang membahagiakan setiap pasangan. Sayangnya tak semua pasangan bisa berjodoh panjang di dunia, termasuk bagi wanita yang satu ini. Baru saja resmi menikah satu hari, sudah harus menghentikan kisah asmaranya bersama sang suami tercinta. Melalui video singkat, memperlihatkan sejak awal prosesi pernikahan hingga detik-detik perpisahan. Suaminya tiba-tiba harus terbaring lemah, hingga sempat dirawat di rumah sakit. Wanita ini mengutarakan segala kesedihan yang terbendung melalui status di WhatsApp. Hari pernikahan bahagia yang digelar pada Jumat 25 September 2020 tiba-tiba menjadi suram seketika. Tak menyangka sang pujaan hati harus kembali pada pangkuan sang pencipta. Sayangnya ada pula warganet yang menduga ada intrik tersembunyi. Berikut kisahnya. Hari istimewa yang ditunggu-tunggu telah dilalui dengan sangat bahagia. Meski sederhana, pernikahan dua sejoli ini tampak hikmat. Acara pernikahan yang dihelat pada Jumat 25 September 2020 lalu itu hanya dihadiri keluarga dan kerabat terdekat. Sang suami tercinta terlihat melantunkan janji suci akad nikah dengan lancar. Mengenakan pakaian senada serba putih, beralaskan karpet bersama penghulu dan wali nikah. Video singkat tersebut pertama kali diunggah oleh akun RD Tanjung 15. Kemudian viral setelah diunggah ulang oleh beberapa akun Instagram, termasuk Memo Evrianto. Melalui unggahan video, dia mengaku bahwa kisah tersebut merupakan kejadian fakta yang dialami oleh sang adik. Wanita yang baru saja menikah satu hari sudah harus ditinggal untuk selamanya. Kisah pilu ini tidak hanya cerita belaka. Kisah nyata ini dialami adik kandungku. Satu hari setelah akad nikah, suaminya meninggal, tulisnya dalam keterangan video. Tak sanggup menahan pilu sendirian, usai ditinggal oleh sang pujaan hati, wanita ini terus mengutarakan di status aplikasi WhatsApp. Wanita yang tertulis bernama Momon dalam kontak aplikasi tersebut mengaku sangat terpukul. Sejatinya seorang wanita pada umumnya merasa sedih tatkala pasangannya harus kembali pada sang pencipta. Dia menyampaikan permohonan doa serta seraya mengenang kembali potret pernikahannya. "Cuma bisa melihat wajahmu di sini. Tenang di sana sayang," tulis akun Momon dalam tangkapan layar aplikasi WhatsApp. "Memang bersih, warnanya putih ini suci sejuk tenang. Tapi begitu dalam sakitnya," imbuhnya. "Semoga kelak kita bertemu di surganya Allah," jelasnya lagi. "Al-Fatihah, sekarang sudah tenang di sana, sudah pakai baju putih bersih. Surga telah menantimu. Sudah tidak merasakan sakit lagi," tutup statusnya. Sayangnya unggahan tersebut tidak menjelaskan secara detail perihal penyakit kematian sang suami dari adiknya. Hanya menyematkan potret dan video saat terbaring lemas di rumah sakit, serta terlihat tabung oksigen, alat kesehatan lain dengan kabel-kabel, serta infus yang terpasang. "Aku kok jadi mikir, tulis Abraham _ Senopati. "Itu gak dikasih boraks kan, biar cepet. Astaga pikiranku," tulis Leo Saputra _ SR. "Aku benci harus berpikir yang enggak-enggak," tulis Harry S 0205. "Apa cuma pikiranku yang ngaco?" tulis Nuraha. "Tampangnya sih kelihatan kecapean.
tulis Olil 27. Aku mikirnya kemana aja, jadi seuzon sendiri kan, tulis Nona and the Scott Ipet. Kendati demikian, di sisi lain banyak pula netizen yang mendoakan sang mempelai wanita supaya dapat tegar menghadapi cobaan beratnya tersebut. Mereka sematkan dalam kolom komentar akun Instagram Memo Evrianto. Semoga mbaknya diberi kekuatan, tulis Andi Rizky. Berat memang, tapi ya namanya belum jodoh gimana lagi, tulis Nugroho Adi. Ya Allah, yang sabar ya mbak, kuat, tulis Sita and the Scott Rakisa. Itu juga yang aku rasakan 5 September 2020, dan suamiku pergi 6 September 2020. Suamiku at Aris and the Scott 16, Al-Fatihah, tulis Nova Atira. Jangan lupa nantikan kisah terbaru dari kami. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.